Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi yasir wa a'in. Amma ba'du. Ikhutul iman, ikhutu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih, jazakallah. Alhamdulillah, ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Kita berhenti pada muka surat 143. Hadis yang kedua. Di bawah bab yang keenam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan baginda suka memberi perumpamaan demi perumpamaan. Nabi suka buat contoh begitu, buat contoh begini. Dan nanti antum akan tengok dalam biografi para ulama salaf, depa juga suka buat contoh demikian. Memberi perumpamaan. Dunia diumpamakan seperti orang yang berjalan. Mereka suka buat contoh begitu. Apa nilai dan makna kehidupan, mereka nanti buat contoh. Kerana itu memang ada sunnah dia daripada Nabi, mendekatkan kepahaman dengan memberi tamsil perumpamaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perbedaan antara orang yang berzikir dan yang tidak berzikir. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata Nabi bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti." Perumpamaan antara orang yang sentiasa berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Dalam hadis ini, Nabi SAW menyerupakan orang yang sentiasa berzikir dengan orang yang hidup, yang fisiknya dihiasi cahaya kehidupan dan batinnya disinari cahaya ilmu. Itu orang hidup. Pemahaman dan kematangan orang hidup yang aktivitasnya, fisiknya dihiasi cahaya amal dan ketaatan, sementara batinnya dihiasi cahaya ilmu dan ma'rifat, yakni pengetahuan. Di sisi lain, beliau juga menyerupakan orang yang tidak berzikir dengan orang mati yang fisiknya dan batinnya tidak berfungsi langsung. Ada pula yang berpendapat sebagaimana dinukil oleh Al-Mulla Ali Al-Qari bahawa Al-Mulla Ali Al-Qari ini dia ulama, ikhwan, nama ulama. Penyerupaan tersebut adalah manfaat yang akan diperoleh orang yang menjadi teman orang yang berzikir, dan bencana yang akan menimpa orang yang memusuhinya. Hal itu tidak terdapat pada orang yang telah meninggal dunia, kerana orang mati tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat bagi orang yang hidup. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui. Bila Nabi nak para sahabat ni faham yang kata orang yang ingat Tuhan, orang yang belajar, orang yang berzikir pada Allah dengan orang yang tak mati, bagaimanakah keadaan ruhnya, keadaan batinnya, jiwanya, Nabi bagi umpama orang hidup dengan orang mati. Ada seorang ulama, nama dia kalau tak silap saya Fatah Al-Mausuli. Dia seorang mausul daripada Iraq. Dia kata,
Kenapa kita disuruh datang ke majlis ilmu ini? Kita kena ada masa kita datang ke majlis ilmu. Dia kata, kaifa yamna'ul marid, kaifa muni'al marid min ad-dawa thalathata ayyam. Dia kata, apa pandangan kamu kalau satu orang sakit itu kita tahan dalam masa 3 hari, tak usah bagi pada dia ubat, makan, minum untuk 3 hari. Dia sakit 3 hari, tak usah bagi dia makan ubat, dia makan, dia minum, tak usah bagi. Apa pandangan kamu? Maka murid dia ramai kata, maka dia berkata, yamut, dia akan mati terus. Dia kata, kazalikal qalb, kazalikal qalb, iza muni'a minhul ilm, iza muni'a minhul ilmu thalathata ayyam yamut. Dia kata, demikian hati, kalau ditahan hidayah Tuhan cukup 3 hari, cukup dia tak dengar pasal Nabi yang diutuskan pada dia 3 hari, yamut, dia akan mati. Tak cahalah bahasa kita nak kata pengsan ke, koma ke, kita kacalah. Jadi orang ni bila dia parah sakit, apa jadi pada dia? Pandangan mata mula tak nampak, peluh badan tak keluar, jalan lahir tak larat. Pasal apa? Tak makan, tak minum, tak makan ubat. Jadi lahir kan? Maka demikian hati kita. Dan kita akan nampak benda ni, ikhwan. Nampak sangat-sangat dalam hidup. Dan Allah Ta'ala kata dalam ayat dia, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Pada diri kamu, kenapa tidak mau tengok tanda kebesaran Tuhan? Pada diri kita, pada kita kata dalaman kita ini, wafi anfusikum, wafi anfusikum, nafas kita ini, pada nafas kita ini, pada roh kita ini, cuba kamu perhati, kamu akan nampak. Dia otomatik, ikhwan, bila kita alih pandangan kita, kerohanian kita, kita tak baca Quran, kita tak berzikir, kita tak dengar kalam Tuhan, kita tak dengar asma' Tuhan, kita tak dengar ibarah-ibarah dan ibrah-ibrah yang diberikan oleh Al-Quran, kita tak dengar kisah manusia yang paling terbaik dalam hidup, jiwa kita ni dia akan merosot. Bila kita alih hati kita kepada akhirat, dia tak lekat. Dia tak mau. Dia akan rasa boring, dia akan rasa tak selesa. Hati kita memberi isyarat itu. Tapi mungkin minda kita tak faham. Sebab kita tak merasakan itu adalah simptom kepada penyakit. Kita tak merasakan. Kita, jiwa kita ni tak mesra. Dia tak mesra dengan ilmu, dengan hidayah, dengan makrifat Tuhan. Dia tak mesra. Kalau Quran menyatakan kepada kita, wal akhiratu khairun wa abqa, hati kita tak boleh, tak boleh. Kita selalu bagi tahu, kita lah, saya kata kita. Kita selalu bagi tahu kita akan mati, kita akan bertemu Allah di hari akhirat. Semua kita tahu. Tetapi Quran kata bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Quran, kita selalu bagi tahu kita akan kembali bertemu Allah. Kita last kali nak pergi tak mana, dah tua-tua umur lagu ni. Last kali kita punya penyudah meninggal. Tetapi dalam kita punya hidup, kita tetaplah bal tu'thirunal hayatad dunya. Kita akan tumpu masa kita kepada hidup kita. Yang kadang-kadang menjadi fitnah kepada kita apa dia, ikhwan? Kita merasakan kehidupan ini, andai kata kita tak dapat kesemuanya, dia akan tanam pemikiran dia. Dia kata, if I lost something, mean I lost everything. Mamat boleh faham? Cantik Mamat. Tak boleh tak faham, tak faham. Mamat kena faham. Mamat angguk, alhamdulillah. Maknanya saya cakap tu ada kesan. Lepas kan? Lepas. Dia macam, dia tanam dalam pikiran dia, sekiranya aku terlepas kesempatan-kesempatan dalam dunia, bermana aku terlepas segala-galanya. Tak, tidak demikian. Muslim tak pernah putus asa. Muslim sentiasa ada kehidupan yang kedua, kehidupan di hari akhirat. Apa yang kita lepas di sini, kita akan cover balik di sana.
Maka apa yang kita terlepas di sini, janganlah kita putus asa, jangan rasa frust. Kerana kita ada kehidupan yang kedua. Tapi apabila kita tak mendengar benda ni semua, ikhwan, dia akan buat jiwa kita jadi malas. Sampai peringkat kita nak semai sunat dua rakaat, kita tak ada kekuatan. Kita nak puasa sunat dalam sebulan, kita nak puasa sunat, kita tak ada kekuatan. Kita tak ada kekuatan. Maka Nabi memberi kepada kita, kepada sahabat untuk faham dengan Nabi buat contoh-contoh yang macam ni, ikhwan. Cahaya yang ada pada hati, pada nurani, pada sanubari, pada dhamir. Orang yang mengingat kepada Allah, hati dia hidup. Hati dia hidup. Cuba antum tengok satu ayat dalam surah dalam suratul Anfal. Dalam suratul Anfal ada satu ayat. Ayat yang ke 24 dalam suratul Anfal. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walirrasuli. Allah kata istajibu, istijab, maksud dia apa? Penuhilah, penuhilah, makbulkanlah, terimalah. Terima apa? Terimalah, kita kata, panggilan dan seruan Allah dan Rasulnya. Iza da'akum, apabila Allah dan Rasul menyeru kamu, lima yuhyikum, dengan apa yang menghidupkan hati-hati dan kehidupan kamu. Tengok. Kemudian Allah kata, wa'lamu, Allah kata, ketahuilah. Annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah Ta'ala membatasi antara manusia dan hatinya. Wa annahu, sesungguhnya, ilaihi, kepadanya lah, tuhsyarun, kamu semua akan dikembalikan. Tengok ayat ini. Pertama, Allah Ta'ala minta kita menerima panggilan Allah dan Rasul. Dan ini tak perlu kita bincang panjang, ikhwan, bagaimana untuk kita memenuhi panggilan Allah dan Rasul dengan kita mengetahui, dengan ilmu. Dan itu tak akan dapat kalau kita tidak ambil sikit masa kita mengetahui apakah tuntutan Tuhan pada kita. Tuntutan terbesar Tuhan pada kita ialah tauhid, meninggalkan syirik. Sunnah, meninggalkan bid'ah. Itulah apa kita kata, konsekuensi daripada dua kalimah syahadah yang kita belajar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini agama sangat bersih daripada syirik. Ini agama sangat bersih daripada bid'ah. Tidak ada. Dua perkara ini, syirik dan bid'ah, merosakkan dalaman agama ini dan luar. Kalau la ilaha illallah diucap, syirik mesti ditolak. Kerana itu adalah tauhid, pengabdian kita pada Tuhan. Kalau Muhammadur Rasulullah diucap, maka bid'ah wajib ditolak. Kenapa? Jalan Muhammad, jalan sunnah. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad sunnah. Dan jalan bid'ah ini, jalannya muhdasah. Muhdasah. Muhdasatil umur, yang direka-reka. Dan Nabi kata, wasyarul umur muhdasatuha. Seburuk-buruk jalan kamu tempah adalah jalan yang kamu reka, tinggalkan petunjuk Muhammad. Maka Allah kata, terimalah. Bila Allah menyeru kamu, Rasul menyeru kamu, menyeru apa? Iza da'akum, memanggil kamu semua, lima yuhyikum, kepada apa yang memberi kehidupan pada kamu.
Tengok. Kemudian Allah Ta'ala kata, ketahuilah hati manusia ini ada batas dia. Bukan semua orang dia menerima seruan Allah, dia dengar, dia pergi. Tidak, tidak. Hati ini ada batas dia. Batas itu yang kita kena jaga. Penuhi hati itu dengan seruan Allah dan Rasul. Baru dia tak masuk hati yang kedua. Hati yang keras. Hati yang sakit. Hati yang layu. Hati yang lonlai. Hati yang goyah kepada Tuhan. Macam mana kita nak jaga hati kita? Anda tengok ayat di atas tu. Ayat 20, 21, 22. Surah yang sama. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra dawabi 'indallahi summul bukmu alladzina la ya'qilun. Tengok Allah ajak kita. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, ati'u Allah wa rasulahu, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Taat. Kalau kita pakai bahasa taat kan, apa kita nak terjemah dengan taat? Kita terjemah dengan inqiyad, tunduk. Kita terjemah dengan khudu', merendah diri. Kita terjemah dengan apa? Setiap kali kita datang kepada Allah, jiwa kita ni tak rasa kita dipaksa. Dan macam mana nak dapat jiwa macam ni, ikhwan? Kena mengenal sesuatu lah. Kalau tak kenal, macam mana? Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak duduk dalam situasi rasa tak dipaksa? Tak dipaksa. Kita redha keputusan kita, kemahuan kita. Kita nampak keindahannya. Kita tahu kenikmatannya. Macam mana? Allah kata dalam ayat dia, dalam ayat 162 Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula. Allah kata kami beri kepada orang beriman ini satu anugerah. Tapi bahasa yang Tuhan guna, mannallahu 'alal mu'minin, kami anugerahkan satu hadiah kepada orang beriman dengan kami bangkitkan rasul daripada kalangan mereka, manusia. Orang Arab Mekah lebihlah terasa ayat ni. Nabi orang kampung tu, Nabi adik-beradik, mereka lagilah terasa. Kita pun terasa. Sebab Allah kata, mannallah. Satu anugerah yang mempunyai isi kenikmatan. Manna. Kita baca Quran ada apa? yang turun pada Bani Israel kan? Apa? Manna wasalwa. Diterjemahkan dengan apa? Manis-manisan. Betul? Ya, manis-manisan. Bila kita ikut ajaran Allah, kita ikut jalan Nabi, Allah kata ada nikmat yang kita rasa. Ada nikmat yang kita rasa. Untuk merasa itu, ikutlah perintah Allah dan Rasul. Perintah Allah dan Rasul. Apa yang Abu Bakar boleh rasa ketika Umar kata, hari ini aku adalah orang yang pertama jumpa Nabi, aku nak bagi nisfu min malihi. Aku nak bagi separuh daripada harta aku untuk perjuangan Islam. Aku infak. Umar kata, aku orang pertama jumpa Nabi, aku nak bagi benda tu kat Nabi dan aku rasa tak ada orang boleh buat macam aku. Nak fastabiqul khairat, berlomba buat baik. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Abu Bakar kata, aku bagi semua harta aku pada Allah dan Rasul. Walau ada jarum yang patah sekalipun aku bagi. Nabi kata, ma abqaituka. Apa yang berbaki pada kamu? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasul. Taraktu fi ahli. Aku tinggal pada keluarga aku, Allah dan Rasul. Tersimpuh Sayyidina Umar. Jadi soalannya ikhwan, apa yang Abu Bakar rasa tu? Apa yang Abu Bakar rasa ketika dia bagi tu? Dia rasa kehilangan. Kalau kita kata tak, tak mungkin dia rasa kehilangan. Maka kita tanya lagi soalan tu, macam mana dia boleh rasa tak hilang sedangkan dia hilang? Dia bagi itu aset kehidupan. Tak, dia tak sayang kepada anak bini dia ke? Dia sayang.
Tetapi ada sesuatu yang Tuhan campak pada hati dia, dia rasa apa yang orang lain tak rasa. Bahagian apa dia rasa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Pemberian Tuhan yang Tuhan simpan nak bagi kat dia lagi banyak dulu ada. Makrifat ini, pengenalan jiwa ini, ikhwan, Allah kata kamu dapat dengan kamu taat kepada Allah dan Rasul. Kamu terima panggilan Allah dan Rasul. Bila kita memberi sesuatu, apa Quran ajak kepada kita? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Bila kita bagi sesuatu, jangan kita batalkan sedekah kita dengan kita ungkit dan menyakiti orang. Soalannya, bila kita akan ungkit? Bila kita akan ungkit? Bila kawan yang kita tolong ni, dia mula. Bila kita tolong dia, last kali dia buat dajih kat kita. Masa tu kita bukan sengaja nak ungkit. Dia, benda ni bukan manual, dia automatically dia keluar. Kita geram betul lah. Kita tolong itu anak dia nak dapat PTPTN, lepas tu kita tolong lagi supaya jadi beasiswa. Last kali dia terima kasih kat semua orang dalam tag ucapan dia, nama kita tak keluar. Harumi betul. Quran kata, untuk merasa nikmatnya buat baik pada orang. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita duk tahan tak mau sebut tu akan ada nikmat kita dapat. Ni kita rasa. Sakit, geram. Tapi dahulukan Allah dan Rasul. Dahulukan keputusan Allah dan Rasul. Kalau kita ini ada iman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Seorang laki-laki yang beriman, seorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul telah mengajak dia, telah memutus kepada dia dengan satu urusan, maka dia takkan pilih urusan yang lain, dia akan ambil itu. Maka Allah memutuskan apa? Sakit hati macam mana? Luka hati macam mana? Ungkit? Jangan. Tapi kita bertarung. Boleh kencing gigi. Kembar mulut. Kencing gigi. Tapi kita nak mendahului Allah dan Rasul. Kerana ada ayat menyatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Duduk di belakang ajaran Allah. Allah kata kepada kita, ikhwan, wala tawallu anhu. Jangan sekali-kali kamu berpaling daripadanya. Jangan berpaling daripada ketaatan pada Allah dan Rasul. Wa antum tasma'un, dalam keadaan kamu semua mendengar dengan jelas apa Tuhan nak daripada kamu. Pasal itu, ikhwan, proses kita mengaji ini adalah proses paling dibenci oleh syaitan dan iblis, dihalang daripada awal. Kenapa? Di situ akan ada perubahan. Dia suruh kita mengaji tapi dengar benda yang tak betul. Pergi dengar benda yang tak berubah pun tak apa. Jangan dengar hakikat perubahan. Lepas itu macam mana pun kau musyrikin, dia tahan lawan Nabi, dia gagah hati dia buat kianat kat Nabi, bila Quran turun dan dia dengar ayat tu masuk dalam hati dia, dia akan berubah. Dia akan berubah. Maka dia takutkan orang, jangan dengar. Ini adalah sihir. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang datang kepada Muhammad. Ini adalah syair-syair orang gila. Sampai sanggup mereka cari bomo datang untuk berubat Nabi. Last kali bomo tu pun masuk Islam. Hantun tengok. Ya. Jadi syaitan tak akan suka. Daripada awal lagi Nabi sebut kan, siapa yang melalui satu jalan yang membawa dia kepada ilmu, maka Tuhan mudahkan jalan kita ke syurga. Ini adalah tariq jannah. Jalan ke syurga. Jalan ke syurga ni kau siapa paling tak suka? Iblis dan syaitan. Musuh awal kita. Maka dia buatlah macam-macam pada kita. Dia buatlah macam-macam. Untuk mendapat ilmu, untuk membawa kepada Allah dan Rasul, dia hanya bisik satu benda aja kepada kita. Penat. Wahai picit doktor, lelah tak ada, asma tak ada. Tapi dia beritahu penat. Penat tu kita tak mengaji seumur hidup. Seumur hidup sampai hari tua.
sampai hari tua. Pencen, dia pergi solat, dia tak tahu. Bukan kata dia tak tahu rokok ke sujud, semua dia tahu. Cuma dia tak tahu peradaban solat. Dia tak tahu. Dia maki semayang subuh, hari Jumaat kan, baca ayat sajadah. Hari Jumaat bila? Besok. Hari Jumaat bila? Semalam. Ha, semalam lah sahaja. Test. Kalau kata hari Jumaat besok, lorat tu. Hari Jumaat kemarin lah, semalam. Ada subuh, ayat sajadah. Dia datang, imam dah start baca. Imam dah start baca. Dia datang-datang, dia tak sembahyang apa, sunat apa? Sebelum subuh? Sunat dua rakaat kan, Fajar. Tapi dia tahu ayat ni panjang. Nah, dia pergi sorok dia sembahyang dua rakaat. Dia sembahyang, dia dan dah hambat. Oh, dia lega, Alhamdulillah. Dua rakaat pun dapat, subuh pun dapat. Itu bukan lega, itu kebodohan. Dari mana teknik ni dia belajar? Tidak ada. Teknik tidak ada. Iza uqimatis salah, fala salata illa al-maktubah. Itu hadis. Bila sembahyang yang wajib didirikan di depan, di belakang dah tak ada sembahyang sunat. Tak ada. Tapi kerana dia menghabiskan masa muda dia dengan mengarahkan kehidupan dia ni dengan perkataan penat, lelah, tak larat, sampai hari dia pencen, dia tidak tahu peradaban masuk masjid. Dia merasakan dia mendekatkan diri pada Tuhan. Iblis tepuk dia. Bagus engkau. Kau bagus. Kau telah tinggalkan sunnah Nabi kau. Beribadat. Beribadat dengan jalan aku. Teruskan. Teruskan. You are very clever man. Iblis tiup. Ya, ikhwan. Jangan menjauhi jalan ini. Nanti tak ada apa yang kita tahu. Tak ada apa yang kita tahu. Nanti akan tersisa daripada hidup kita ini hanyalah mardud. Apa dia? Amalan-amalan yang bakal ditolak oleh Tuhan. Maka ayat ini kata pada kita, wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Quran kata, janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang mereka berkata, kami dengar, kami dengar, kami tahu, kami reti, kami pun reti juga, takkan tak tahu. Quran kata, wahum la yasma'un. Sebenarnya mereka tidak dengar apa-apa. Di mulut ni duk kata, tahu, tahu, siapa tak tahu sembahyang, tahu. Tapi bila dia tengok, bila suruh dia solat, dia solat. Orang kata, from A to Z, dia tidak start dengan cara sunnah. Tapi bila tanya kat dia, tahu lah, duk tahu situ lah. Duk tahu situ lah. Hakikatnya, la yasma'un. Dia tak tahu apa. Dia tak dengar apa. La ya'qilun. Dia tak boleh fikir apa. Kesianlah ikhwan kalau macam ni kejadian dia. Maka dengarlah apakah Quran beritahu kepada kita. Dengan nadanya lembut tapi rasanya seperti menghiris perasaan. Quran kata, Inna syara dawabi. Quran kata, sesungguhnya seburuk-buruk binatang. Perkataan dia, ad-dawabi, binatang melata. Sesungguhnya seburuk-buruk. Ataupun kalau nak bagi elok sikit lah, sejahat-jahat pun. Ataupun terjemah nak bagi elok sikit, senakai-nakai pun. Tapi tak sedap, tak sampai. Atau seburuk-buruk binatang. Kita kata ke orang, hang ni, amboi, ya Allah. Hang ni lari, lincah. Macam panther. Ha, dia seronok. Oh, dia tak memang lah. Kata hang ni lincah macam menatang sebiji. Hang kata aku menatang. Tapi panther tu apa? Dua pupung hang. Panther tu binatang lah. Tapi bila kita ubah bahasa, dia rasa rukun negara kelima tu, kesopanan dan kesusilaan tu dia rasa kena. Bila kita kata orang ni nakai, senakai-nakai manusia, apa, sedegil-degil manusia,
tak lekat. Kata inna syarra dawabi indallah. Seburuk-buruk, sejahat-jahat binatang di sisi Allah. Binatang mana? As-summul bukum. Binatang yang mana? Binatang yang pekak dan buta. Bahasa dia tuli dan bisu. Bisu. Tuli dan bisu. Tuli ni tak dengar kan? Bisu tak boleh cakap. As-summu al-bukmu. Ini orang yang telinga pun tertutup, mulut pun tak boleh cakap, tapi mata duk tengok. Mata boleh tengok, telinga tak boleh dengar, mulut tak boleh cakap. Jadi serupa ikan talang kering di market lah. Betul ya makcik? Kita duk beli ikan talang kering kan? Sikit punya nalar mata dia. Duk tergantung sekok lagu tu. Siapa masuk market semua dia tengok. Tapi apa dia tak tahu? Dia pergi khutbah jemaat, duk kata kembalilah kepada Allah dan Rasul. Hatta yang bercakap tu. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Allah dan Rasul. Petunjuk Allah dan Rasul. Bila kita ajak petunjuk Allah dan Rasul, dia jadi apa? Dia jadi pekak, dia jadi bisu. Nampak lagu tu, tak boleh nak ikut. Allah kata seburuk-buruk binatang. Kerana itu ikhwan, kita jangan tutup ruang hidayah Tuhan sampai pada kita. Jangan tutup. Jangan tutup. Siang dan malam, pagi dan petang, ikhwan, Nabi mentarbiah kita untuk mengenal apa yang dia bawa. Nabi SAW mengumpamakan perbedaan antara mereka yang berteman dengan orang yang saleh dan dengan yang sebaliknya. Nabi buat contoh pula, ikhwan, perbezaan antara orang yang kawan dengan orang baik dan orang yang kawan dengan orang jahat. Antum kawan dengan Al-Fadhil rasa baik ke jahat? Dua orang saja kata baik, eh? Baik, kita tengok. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an daripada Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul jalis as-salih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir fa hamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. Perumpamaan kawan yang saleh dan kawan yang buruk adalah seperti penjual minyak kasturi dan tukang tiup ubupan api. Seorang penjual minyak kasturi mungkin sahaja akan memberimu atau engkau membeli daripadanya. Atau engkau mencium aroma yang harum darinya. Sedangkan bersama tukang ubupan api, bisa sahaja dia membakar pakaianmu atau engkau mencium bau tak sedap daripadanya. Nafikhul kir. Nafikhul kir ni kita kata orang yang duduk tiup api itulah. Kau dulu orang tua-tua masak kan? Pakai dapur apa? Ha, dapur kayu kan? Dulu dapur kayu boleh tengok arang, boleh tengok abu. Kan? Abu lah tak boleh tengok abu. Mamak tahu apa itu abu? Oh bagus, mamak ni semua dia tahu. Ya. Kenapa dia tahu? Kena tengoklah bapak ada siapa. Ya. Like son, like father. Kan? Nosley situ dia tumpah. Arang jadi apa? Jadi apa? Apa dia? Bara. Jadi ya, jadi arang dulu. Lepas tu baru jadi abu. Maka dalam hadis Nabi sebut abu ni ada ubat. Dalam riwayat Nabi kata abu ni dia ubat. Tapi dia ubat apa? Saya terlupa. Kena cek balik. Bukan Habatul Sadaq tapi telan lagu tu jahanam betul. Baik, dalam hadis ini
Nabi SAW menganjurkan agar berteman dengan orang yang saleh dan para ulama serta duduk dalam majlis mereka. Beliau menyerupakan teman yang saleh dengan penjual minyak kasturi yang salah satu dari ketiga sifatnya pasti akan engkau dapati. Bisa jadi dia menghadiahkan minyak kasturi padamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mencium aromanya harum daripadanya. Satu daripada tiga ini akan terjadi. Dia punya wangi itu mungkin buat hati kita sampai beli, ataupun kita tak beli. Cara kita duk tengok, duk bau wangi itu dia pun lembut hati nak bagi. Ataupun beli pun tak, bagi pun tak, kita duk lagu tu aja, aroma tu kita singgah. Ini akan ada pada kebaikan orang yang kita kawan dengan dia. Nabi juga melarang berteman dengan orang-orang jahat dan fasik. Beliau menyerupakan mereka dengan tukang tiup ububan api yang salah satu dari dua sifatnya pasti akan engkau temui. Dia akan membakar pakaianmu atau engkau mencium bau tak sedap daripadanya. Contoh buruk, Nabi buat dua. Contoh baik, jadi tiga. Bagaimana manusia, umat Muhammad, tak boleh tertarik dengan tiga kebaikan dan pergi ambil dua? Kebaikannya ada tiga, Nabi kata. Keburukannya ada dua. Manusia ambil yang dua, tinggal yang tiga. Dua-dua ni tak elok. Hak tadi tiga-tiga elok. Maka sentiasalah Nabi buat contoh yang lebih kepada kebaikan. Buat perumpamaan. Lepas itu, bahagian orang badui dia dengar-dengar kalau Nabi kata perumpamaan orang baik dengan orang jahat. Orang baik ni bagus, orang jahat ni tak apa bagus. Kalau takat tu Nabi habang, orang badui korang faham. Tapi bila Nabi buat contoh lagu ni, apa siapa bahagian badui itu memang. Dia pun nanti rendam bunga, dia pun nanti ambil segala kita kata ambar-ambar ni. Apa? Apa-apa? Kasturi itu daripada apa? Apa? Kijang. Kijang. Ha. Dia pun buat kerja itu sendiri. Dia pun yang lapar, dia pun yang rendam, dia pun yang campur dengan benda-benda lain. Jadi proses wangi itu keluar, proses dia pun bau wangi, sekeliling dia pun dapat wangi, dia pun nampak, oh ya Rasulullah, macam ni kah yang kata kalau kita kawan orang baik-baik, faham terus. Maka contoh begitu Nabi bagi supaya umat dia faham. Demikianlah Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis seperti ini. Dan Imam Ibn Hibban memberikan tajuk tamsil daripada Nabi SAW bahawa teman yang saleh seperti penjual minyak wangi. Siapa sahaja menjadi teman duduknya, maka aroma harumnya akan mengenainya. Sekalipun dia tidak memperoleh minyak wangi tersebut. Ya ikhwan. Kalau kita rajin mengaji dengan orang, kita rajin kawan dengan orang-orang yang suka bercakap tentang sunnah Nabi, walaupun kita tak tahu banyak, kita mula akan terbawa dengan didikan itu. Walaupun kita tak tahu ni sunnah, tapi kita duduk kawan. Kita duduk kawan. Antara kawan dengan siapa? Kawan dengan Dr. Kamilin Jamilin. Antara kawan aku tu pergi makan. Pergi makan. Time makan pun boleh sebut rawi-rawi. Apa punya otak pun tak cun. Kita duduk makan apa tu saudara, tak ingat sampai lah. Ni kalau main kuliah tak tanda tempat berhenti, nanti dia ingat tajuk last sekali. Duk kena tanda. Ini otak Tuhan bagi Allah dengan muda, dengan handsome, dengan kawan dengan orang-orang macam ni. Kita silap-silap, ikhwan, kita kawan orang macam ni, tidur pun keluar rawi. Ha. Sekali kita tidur, bini terkejut. Alaih bisa'an, an siapa? Ah, bini kata, apa siapa pula? Ha. Ha, tu dia, ada tengok. Ha. Daripada Syu'bah, Abdullah, daripada Hibban, daripada Muhammad bin Hatim. Mimpi berkeluar. As-Sawri, Abdul Razak, daripada Muammar. Bini bertujuk, abang, nama siapa ni? Hey, aku sebut nama siapa? Tak macam, banyak nama ni. Semua nama jantan ni. Ya, ikhwan. Bila kita pergi tempat lain,
Bila satu orang pula duk cerita wali tu nama ni, wali ni nama ni, kita mula jadi apa? Lemah perut tu tak? Rimah. Pasal apa nama rawi tak keluar, duk wali tu, wali ni lah jadi rimah. Pasal apa? Kita bukan pakar hadis. Tapi dia punya aroma dan bahang dia. Dia menyerang kita. Pasal itulah ikhwan. Pasal itulah. Salah satu pelajaran dari hadis ini menurut Al-Hafiz Ibn Hajar adalah diperbolehkannya membuat perumpamaan untuk menjelaskan sesuatu. Ya, walaupun benda itu buruk, kita boleh buat perumpamaan untuk bagi orang faham. Tapi janganlah perumpamaan yang terlampau. Buatlah perumpamaan nak bagi orang faham saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan keraguan-keraguan orang munafik dengan seekor kambing yang kebingungan. Yang kata ragu ni, lawan dia yakin. Ragu ni macam mana? Nabi bagi bedui ni faham. Ragu ni macam seekor kambing. Dia faham lah. Pasal dia duduk jaga benda tu. Oh, kambing. Ah, dia tahu. Dia tahu. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masalul munafiqi kamathali syatil a'irati bainal ghanamain ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan. Nabi kata orang munafik itu seperti seekor kambing betina yang bingung, yang berada di antara dua kumpulan kambing pejantan. Oi, bahasa baru ni. Pejantan. Kambing jantan lah tu. Ada dua ekor kambing jantan. Dia keliru nak pilih yang mana. Sekali dia pergi ke kumpulan ini, dan sekali dia pergi ke kumpulan ini. Dalam riwayat lain, Nabi kata, takirru fi hazihi marratan wa fi hazihi marratan. Sesekali dia belok ke sini, dan sesekali dia belok ke sana. Pasal apa ikhwan? Dia tengok kambing jantan tu, dia ikut. Bila dia ikut, dia duduk tengok hak lagi seekor. Dia nampak yang tu pula lari. Lari pergi sana pula. Nabi kata orang yang dalam keraguan macam ni lah, macam seekor kambing betina tengok dua kambing jantan yang cantik, tak tahu nak pilih yang mana. Dah isi kharah pun tak buat, apa pun tak buat, tak tahu pilih sampai ke mati, tak tahu pilih. Tengok ikhwan, Arab Badui terus faham, ya Allah, inikah yang dikatakan keraguan? Pasal tu kita jangan ada ragu bila mengaji agama ni. Kalau kita yakin dengan sunnah, jangan tinggalkan sunnah kerana adat. Jangan ke sunnah pun kita pergi, ke adat pun kita pergi. Ke sunnah boleh pergi, ke adat boleh pergi. Pada perkara yang tidak ta'aruf, ada pertentangan. Kalau sunnah tak bertentangan dengan adat, adat tak bertentangan dengan sunnah, dua-dualah kita, orang Melayu kata apa? Apa dalam pantun dia? Dikilik, dijunjung. Adat dikilik. Tak tahu lah macam mana dia kata satu. Dikilik, dijunjung. Tak bisa dengar? Tak bisa dengar? Ini masa SPM keluar tu, periksa ni. Adat dikilik. Tapi depan tu saya tak ingat. Dikilik. Adat ni satu benda, dikilik. Agama ni dijunjung. Tak ada pertembungan, tak apalah. Tapi kalau ada pertembungan, soalnya ada pertembungan. Macam mana? Adat dikilik, hukum dijunjung. Atas tu? Oh, atas tu tak ingat. Ingat yang bawah aja. Yang atas kena ingat juga. Yang atas. Tapi tak apa. Tapi kalau adat bercanggah dengan sunnah, takkan adat dikilik, sunnah dijunjung? Tak boleh. Tak boleh. Ada orang tua-tua kata, monkey di hutan disusukan. Anak di rumah mati kelaparan. Kan tak masuk akal. It's not reasonable. Betul? Ambil susu orang pergi bagi dekat monkey. Why? Orang kata sacrifice. For what you sacrifice macam ni? Kenapa tak cari ibu angkat monkey, bagilah kat dia?
Ni susu orang, siapa bagi kat binatang? Tapi dia kata based on apa nama? Apa ini? Sifat keibuan. Itu sifat kekeraan, bukan keibuan. Tak bolehlah. Apa yang bercanggah tak bolehlah. Nak buat perkahwinan, nak buat pelamin. Okeylah kalau cakap pelamin kita bincang-bincang hanya buah dua kerusi, mapleng dengan ponu nak duduk. Tidak ada upacara apa-apa. Just for photography only. Dia kata, what your opinion, Ustaz? Isi khurah dulu. Dia kata, just for photography aja. Tak ada apa. Cantik-cantik sikit, bunga-bunga sikit. Yalah, hari kahwin kan? Takkan nak bukain kapal. Ni rumah mayat. Hari kahwin. Bunga-bunga sikit. Sekarang, okey kita pun dengar. Okey lah. Just satu kursi, dua kursi. Kita tahu, for what? Nothing. Just for photography. Untuk apa? Kalau untuk bila kita dah setahun kahwin, tengok, menambat balik kebahagiaan, mai hari tersentak, terulur, tersentak lagi banyak daripada terulur. Kan? Dia nak ingat balik lah bila tengok gambar tu, memori tu, dia bank balik. So, yang mana tak boleh senyum, jadi boleh senyum. Mai pula tu, tok yang doktor kata ada asma teruk ni, tok ni, mai, ni lah cuculah saku. Aku nak tengok lah ataupun tawak sikit. Pergilah rendam beras kunyit lah, beras pulut ke, buah pinceluk apa ke jadi. Nak pergi baling lagu tu. Pasal apa? Pasal nak bagi tok mata bila mati rapat elok. Ha. Ini tok ni dengan umur dia, dengan kesyahduan dia. Tak boleh ikut lah nak pergi ambil beras tu, pergi baling ke orang, beras tu rezeki. Tapi dulu orang buat tanpa fikir. Why? For what? Macam mayat. Mayat kan? Dulu, kenapa orang bubuh garam di bawah katil mayat tu? Sebab masalah dia... Oh tak habis tergejut. Jangan, saya ni lemah semangat. Jangan buat mayat. Oh tak bisa. Kampung dulu. Dia kalau ada mayat, katil bujang tu, dia bubuh mayat tu katil. Kaki katil tu, dia akan bubuh garam. Ah, tak cakap lah. Ni nak bagi cakap ni. Penang lah kot lah. Belah-belah sana kot lah. Dia tak mau bagi semut datang. Kan semut. Katil kan ada empat itu. Pila dia kan. Jadi semut ni bukan boleh terbang, dia naik kot kayu tu lah. Kan? Jadi dia bubuh garam. Jadi semut ni kalau dia tengok garam, dia tak boleh. Garam ni bisa kat dia, dia mati. Ataupun kalau mayat tu duduk bawah kan, dia akan cabuklah garam. Supaya semut tak datang. Itu tujuan dia. So, okeylah. 40 tahun silam, masa tu riset pun tak ada, apa pun tak ada, ubat nyamuk apa, okeylah. Tapi zaman sekarang macam-macam punya duk ada. Nak pibuh juga garam. Dia kini macam tak masuk akal ya? Zaman silam dulu, mesti tengok yang ni ada tak ada. Bila mati bubuh cermin atas dada, bubuh kacik, bubuh gunting, bubuh yasin. Ada kan? So, dulu mungkinlah kot. Zaman ilmu teluh dulu, ilmu teluh macam? Dulu semua tak tahu apa dia yang pun ni. Semua tak tahu. Ilmu celuh ni. Ilmu celuh ni zaman orang menuntut. Menuntut nak pakai susuk. Ilmu celuh ni terjemahan dia ilmu hitam. Bukan ustaz hitam. Ilmu tu yang hitam. Jangan tersilap tafsir. Ilmu hitam. Santet orang panggil. Santet. Ilmu santet. Dia pakai benda ni semua. Jadi dia duk kena pergilah jin-jin ni semua. Hantu setan. Dia ada MOU dia semua. Jadi dia adalah pantang dia. Saat ni kucing warna hitam tak boleh langkah. So bila dia langkah, something happen pada body dia tu. Maka orang pun ambil lah benda-benda ni semua. Buah hati badan. Maka malam tu berjaga. Tengok aja kucing hitam. Halau. Tapi memang betul. Zaman dulu betul. Tapi kucing hitam ni, bukan kucing hitam biasa. Kucing hitam hak mata merah ada tiga tanda dia itu. Setan lah, setan dia lah. Dia nak panggil tuan dia bangkit.
dekat dia tuan dia duduk tidur, dia nak main gerak. Pasal tuan tidur daripada pagi sampai petang, tak bangkit. Habis dia ni macam mana tak makan apa lagi? MOU kena bela dia. Dia nak main gerak macam tu, dia tak boleh pasal dia benda tak berjisim. Maka dia kena tumpang kepada satu makhluk lain. Maka dia tumpang kepada kucing. Kucing tu mai pun daripada jauh, kita pun merinding bulu kundak tu. Kan? Dia terpaca. Kucing tu kalau langkah, dia buka mata. Macam Suzana buka mata. Suzana kenal Suzana? Suzana ni pelakon Indonesia. Ha, pelakon anak pernah dengar nah? Ha, nampak. Tu semua zaman lingkup lah tu. Suzana. Zaman dulu lah. Dia langkah. Dia mangkit lah. Zaman dulu-dulu. Tahun 50-an, tahun 1945. Zaman law, ikhwan. Tak mana ada tanah sebesar kakang kera, projek naik. Hantu no place. Tak ada tempat. Hari ni orang jumpa musang di mana? Dalam mall. Dalam mall, di geni tu, musang keluar main sekong. Telefon bomba semua main tangkap musang. Pasal apa? Kawasan tu kawasan hutan dulu. Mereka develop kawasan tu. Habislah mereka tolak hutan-hutan. So, musang pun tak tahu nak pergi duduk tahu mana. Last kali dia naik atas mall. Dia jempol. Dia lari sana, dia lari semua. Dia tak jumpa adik-beradik dia. Hantu pun macam tu, ikhwan. Dia tak ada tempat. Dulu kalau sebut kubur, ada hantu. Lo tak ada hantu, tak ada kat kubur. Pasal hantu tak ada tempat atas kubur. Kubur pun jadi macam-macam dah ni. Hantu nak... Tak ada dah. Yang ada hari ni, kucing hitam betul. Kucing hitam tu betul. Tuan dia betul. Bukan kucing hitam. Betul punya kucing hitam. Manja dengan tuan dia. Kita duk pimbuh yasin lagi atas ni. Duk pimbuh kacik. Tak masuk akal. Tak masuk akal. So, bila mayat duk atas katil, kena tanya doktor. Doktor, apa kami kena buat supaya angin tak masuk dalam perut dia? Supaya kalau buang najis dia jadi mudah, tak jadi payah. Katanya doktor. Kalau doktor kata ambil blender bo, ambil blender bo. Doktor kata benda berat. If doktor kata lagu tu, lesung ke apa ke bo. Supaya nak tekan masuk ni saja angin tak tak masuk, tak kembung. Nanti bagi mandi mayat tu tak susah. Itu saja. Maka kalau ada sesuatu bercanggah dengan nas agama, dengan sunnah, kita tak boleh buat lah. Kita tak mau buat lah. Kalau tak bercanggah, buat lah. Tak bercanggah, tidak ada apa-apa. Nak suruh kita pun tahu lah. Maple pun duduk lagu tu, duduk pergi buah apa. Penuh dengan kawan tu. Last sekali buang lagu tu. Buang lagi. Buat pulut, pergi ambil telur, pergi cucuk atas pulut. Kenapa nak buat susah payah lagu tu? Letak pulut dengan telur atas meja, siapa nak makan, makan lah. Nak pergi buat lagu tu. Bagi... Benda tu tak masuk akal. Bila tak masuk akal, jangan buat. Jangan buat. Kalau kita boleh jaga, kalau kita duk ragu-ragu, ni tok, ni adat, kita orang pepatih, kena jaga adat pepatih, masuk mina adik, dia pun beritahu kakak tak kahwin lagi. Kita kata, biar dia kahwin tak kahwin, dia punya pasal saya nak kahwin dengan adik. Tak, dia kata kami ni pepatih, kita kata apa masalah dia? Dia tak boleh apa? Langkah bendui. Dah, bukan langkah bendui. Saya masuk minang. Ni, kawan ni tak tahu apa. Macam mana ni? Dia punya minta kat kawan tu. Macam-macam punya minta. Ini semua kita tak boleh ikut. Ini soal jodoh. Ikhwan. One thing. One thing. Semua kita kena tahu. Apa dia? Takdir hidup kita ni. Sama ada kita kahwin, kita tak kahwin, ataupun kita kahwin lagi. Ini, jangan terkejut makcik. Jangan terkejut. Ini takdir. Faham dulu. Saya ni lemah semangat. Jangan terkejut. Kan? Takdir lah. Saya nak cakap takdir. Takdir kita ni,
Kita kahwin, kita tak kahwin, kita daripada sihat jatuh sakit. Lepas tu kita daripada senang jadi susah. Kita tengah-tengah duk sihat, terkena kianan orang, kita jadi macam-macam. Satu benda kita kena ingat dulu. Semua takdir hidup kita ditulis oleh Tuhan. Tuhan simpan tak mana? Di Lauh Mahfuz. Kelihatan? Dua. Apa itu Lauh Mahfuz? Kena tahu, kerana di sana tempat simpanan urusan hidup kita. Lauh maksud dia satu tempat tulis. Dulu zaman Jepun dekat Melaya, siapa pergi sekolah, dia dibagi papan lauh. Dia macam ni, papan besar-besar dalam dua kaki lebih tu. Satu sekaki lebih sikit. Dia papan hitam lah, kita tulis hati tu, cikgu ajak tulis tu padam. Tulis pula, padam, tulis pula. Yang mana padam duk kena ingat lah. Dia tak ada lah buku-buku kertas macam ni dulu. Pakai papan tu lah. Lauh, bermakna tempat tulis. Mahfuz, yang terpelihara. Terpelihara dari siapa? Terpelihara daripada mana-mana makhluk untuk cerobohi, pergi ubah takdir tu, untuk ambil tahu pasal takdir tu. Dia mahfuz. Terpelihara. Syaitan dengan iblis jauh sekali, tak boleh lebih. Malaikat yang diarah jaga tu pun tak tahu apa ditulis di situ. Siapa yang tahu? Tuhan. Tempat tu Quran kata kalau ada yang jaga dia hanyalah al-mutahharun, malaikat yang suci bersih. Yang depa itu la ya'sunallah ma amarahum. Dia pun tak pernah derhaka pada Tuhan. Kalau Tuhan kata tunduk, dia tunduk pada hari Tuhan suruh dia tunduk sampai kiamat. Atau sampai ada arahan baru, suruh tengok ke lain. Macam tu dia taat. Tanpa bosan, tanpa jemu, tanpa apa. Malaikat ini derhaka dah sekali. Pasal hidup kita ni, disimpan di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni pula, ikhwan, satu nama yang menunjukkan mulia dan suci. Tempat yang cukup mulia dan suci. Quran daripada Lauh Mahfuz tu turun mai kat kita untuk jadi kita punya panduan hidup. Artinya takdir hidup kita ni terlalu amat suci, bersih. Tak ada sial. Tak sial. Ha, sial. Sial ni bahasa utara. Utara kalau dia marah ke orang, kalau dia kata siah, dia tak rasa. Ha, ni cukup siyek. Tengok ayat tu. Aduh, ya rasa sungguh. Rasa sungguh. Siyek betul aku. Lepas itu kalau orang Melaka, maki orang utara. Orang utara, duduk betul. Orang Melaka kan? Dia maki orang Pulau Pinang. Kau ni sial. Orang utara gelap. Kuki, 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 kuki. Kau ni lah habau. Memang orang utara tahu sial ni maksud apa, tapi dia macam tak ada syadah. Ha, dia macam tak ada syadah. Dia tak macam dia macam ha, kita gerumit pensel tu tak tajam. Kan dalam habis sekolah bawa gerumit kan, siapa nak pengasuh ha? Tapi kalau dia bawa syadah, ha, ni cukup siyek. Aduh, kena ayat tu. Menangis teriak lah. Tak ada siyek. Pasal apa tak ada siyek? Nak siyek apa? Lauh Mahfuz. Tak ada siyek. Pasal itu takdir kita bukan hantar ucapan bomo. Bukan hantar ucapan dukun. Bukan hantar sumpah orang. Tak ada, tak ada. Kalau dia tak ada tangan sekalipun, aku doa bagi hang aksiden. Tiba-tiba aksiden sungguh. Kita kata tertulis di Lauh Mahfuz, bukan termulut dia. Seluruh takdir kita, simpan hati kita pergi kat sana. Takdir kita sangat suci, sangat bersih, sangat indah, sangat terpelihara. Kita tak tahu apa. Maka jangan percaya pada ramalan takdir. Ramalan merosakkan Lauh Mahfuz itu yang kita faham. Maka orang yang munafik ni, Nabi duk cerita pada kita, dia jadi orang tak tentu arah. Kok ni pun dia nak pi, kok ni pun dia nak pi. Keraguan tu satu tak tentu arah. Kok ni pun dia nak ikut, kok ni pun dia nak ikut.
Oh, hadis-hadis sahih pun dia nak ikut. Hadis-hadis tak sahih pun dia nak ikut. Bila mai hak ni cakap lagu elok sikit, nampak macam cantik, berbunga-bunga, dia lagu nak pergi ke situ. Mai pula kawan ni kata, tak boleh, kena ikut hadis sahih, dia lagu nak ikut. Betul-betul kambin kawan ni. Kambin. Bila badui dengar lagu ni, badui tahu lah kena ni. Macam mana tak bagusnya kambing betina ni bila dia kena ragu. Maka terus badui tidak ragu. Dia persemat keyakinan. Al-Alamah At-Tibi kata, menjelaskan hadis ini sebagai berikut. Al-Alamah At-Tibi kata macam ni. Nabi SAW membuat tamsil negatif tentang orang munafik. Nabi menyerupakan kebimbangan orang munafik antara bergabung dengan orang-orang mukmin atau orang musyrik kerana mengikuti hawa nafsu, niat yang tidak benar dan dorongan untuk mendapatkan hal-hal duniawi, sama seperti seekor kambing betina yang bingung mencari penjantan. Kambing itu mondar-mandir di antara dua kelompok penjantan dan tak bisa menentukan pilihan untuk menetap bersama salah satu dari dua kelompok tersebut. Kerana itulah Allah mensifatkan mereka dalam kitabnya, muzabzabina baina zalika la ila haula'i wa la ila haula'i. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara demikian, iaitu ragu antara iman dan kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang mukmin, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Menurut saya, penulis kitab kita ni, dan menurut saya ni apa, At-Tibi ni, tamsil pada hadis ini sengaja menggunakan lafaz kambing betina untuk menunjukkan dicabutnya sifat maskulin dari orang munafik, dan digambarkan bagaimana cara mereka dalam mencari kambing jantan untuk kahwin. Maskulin ni apa dia, kawan? Sifat. Kita tak terjemahlah kelakian. Kita kata kewibawaan. Maskulin. Kalau mask itu lain. Ini maskulin. Dulu ada iklan kan? Mopiko lah elok. Bila tak ada iklan tu. Tak ada penderian lah. Dia tak ada sifat apa. Kalau ni sebuah kepada kambing betina, dia tak nampak kambing mananya ada sifat berani macam jantan tu. Dia ikut-ikut rasa macam kawan ni, dia ikut. Sekali lagi dia nampak kawan tu pula cara kambing jalan kan tergedek, dia tu nampak gagah macam jantan, dia lari pula. Dalam dia ikut kawan tu, dia tengok kambing jantan ni pula. Mai serigala makan dia tengah jalan lah, busu je. Mati dalam keadaan muzabzabina. Hati tak ada keyakinan. Jadi ini Nabi duk bagi contoh. Nabi SAW membuat perumpamaan bagi orang mukmin dan orang munafik daripada sudut ujian yang menimpa keduanya. Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ibn Hibban meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mukmin kamathaliz zar'i la tazalu rihu tumilu wa la yazalu almu'minu yusibuhu albala wa mathalu almunafiqi kamathali shajaratil arzi la tahtazzu hatta tastahsida." Perumpamaan orang mukmin adalah seperti tanaman yang selalu digoyang oleh angin, dan orang mukmin itu tidak berhenti-hentinya mendapat ujian. Adapun perumpamaan orang munafik adalah seperti pohon azri yang tidak pernah bergetar sebelum dipanen, dia kata, sebelum di hasil itu dapat. Baik. Nabi kata apa, ikhwan? Nabi kata orang beriman macam mana satu zar'i, satu mana satu tumbuhan naik dia jadi, yang dia ni tak pernah lepas daripada dipukul angin. Orang beriman, lepas satu ujian, Allah uji, Allah uji, Allah uji, Allah uji lagi.
Dalam riwayat Muslim, Nabi kata bila orang mukmin ni hilang penat dia, Nabi kata bila dia masuk dalam kubur. Habis penat. Kalau dia mukmin, kalau dia tak mukmin, dia masuk dalam kubur tu, dia lagi penat berganda daripada penat dia dalam dunia. Lepas satu Tuhan uji, yusibu, Nabi kata la yazalul mukmin yusibul bala. Mukmin tak akan apa? Sunyi daripada kena bala, kena ujian. Bala bermakna ujian. Berbeza dengan orang munafik, dia seperti mana pokok azri, pokok arzi. Antum kalau tengok bendera Lebanon, bendera negeri Lebanon. Lebanon kan? Bendera dia tu pokok arzi. Itu pokok arzi. Dia naik, batang dia besar, dia naik, dia kembang dulu tu. Besar. Pokok ni, hamai apa pun tak beringgut. Tak ada benda boleh bagi dia beringgut. Tak ada istilah angin boleh tiup dia. Dia punya pemeluk tu besar. Pokok apa? Kalau Malaysia kita kata pokok apa? Pokok bala. Nanti bisa tengok pokok bala asal. Tu dia tu. Pokok bala ni jangan main-main. Lepas tu dia ada apa? Yang duk kapit pokok bala tu kan? Pokok balak dia naik lagu tu, dia punya pemeluk besar-besar. Lepas tu Tuhan buat dia tu, dia macam ada macam apa kita panggil batang sokongan. Ada satu belah sini nanti main tambak dia. Belah sana main tambak dia. 4-5 penjuru. Apa balak tu kalau dapat kaya kan? Nyong tu yang orang duk tebang. Lah ni pokok balak besar tu pun tebang dah, pasal balak pun tak ada nak buat duit. Tu yang duduk pegang pokok balak tu, batang besar-besar ni duduk pegang pokok balak macam duduk tarik dia tu, yang tu orang pergi tebang, boleh potong-potong, di dalam tu ada ayam. Geng-geng tebang pokok balak ni, sebelum mereka nak tebang pokok balak, mereka pasti minum ayam tu baru dapat kekuatan potong pokok balak. Kalau tak ada yang tu, mereka nanti bawa siap-siap daun ketum dengan ganja. Itu kegunaan daun ketum. Dia bagi satu ketum, 5 pokok balak dia bagi lagu tu je. Tak ada apa-apa. Pasal tu dia makan 2 ketum, dia sihat. Dia tak ada sangkut apa. Ni halba campur ni semua ni, depa ni pi makan 2 ketum naik motor. Dia tu jadi macam-macam. Depa ni isap ganja. Zaman dulu ikhwan memang orang isap ganja, orang pi ke laut. Sikit main, dulu mana ada apa horsepower tu, apa panggil hak tak belakang perahu tu, enjin. Dulu nak beli berapa ikhwan, orang miskin dulu pi ke laut. Zaman saya anak laut semua gelak-gelak, mana ada cerah. Tengah laut ayat masih dengan matahari, bawa pukat rawai, pukat 300 mata. 300 mata ikat tepi. Sebesen-sebesen aku tu. Ni, tangan ni habis ni. Pasal apa? Mata kai duk tarik tu, duk karau. Bukan tarik, karau. Oh, nak cerita bab pukat kan, nak cerita bab ni? Masa tu, ni dayung pakai macam ni, punya dayung. Masa kita pi ayat pasang, kita balik kena ayat surut. Perahu, sampan lah. Dia kena randuk selut tu. Ni, nak terkeluar ni. Nak terkeluar. Rasa nak angkat tak boleh. Pasal apa? Duk dayung atas selut. Yang ni duk pi, yang ni duk tarik. Yang ni duk pi, yang ni duk tarik. Kalau orang hari ni duk pi dayung, lagu tu saya ingat mau cuti sebulan. Masa tu nak bagi kuat lagu mana, ikhwan? Bukan ada vitamin C lagi. Ganja. Satu nikmat Tuhan bagi ganja, daun ganja. Bismillah, bukan makan aku tu saja, bismillah. Dia ada makan kena jaga. Dia ada. Tapi saya tak isap ganja lah, cerita orang tua-tua. Pasal saya tunggu dekat darat aja. Anak tu, tapi saya tunggu dekat darat. Ni, duk cerita, duk tengok orang tua-tua, duk mendayung. Saya tunggu dekat laut aja. Kat tepi ya.
kita main bubu tepi pantai. Tanam bubu. Depa kena depa kuat depa dayung. Kena kata pak cik kena TO. Ha, dia tak habaq kata dengetum dia kata TO. Dagu ni punya bawa pi kedarat. Dayung tu tengok dia dayung, kadang-kadang tak larat dayung, dia turun dalam selut, dia tarik dia punya perahu. Bayang boleh tarik perahu. Jadi macam gambar orang hijau. Don't make me angry. David Banner tu. Jangan cari pasal. Tarik. Pasal dia dapat mana tu? Orang kata dia belah hantu raya lah. Tak ada, tak ada belah hantu. Don ketum. Tu orang makan don ketum dulu, tak ada. Buah pinggang tak sakit, jantung tak sakit, apa tak sakit. Lah makan don ketum tak boleh kencing. Lepas makan tak buat kerja. Lepas makan tak buat kerja. Ada tengok kawan-kawan nak de, apa? Naik basikal Pusi Langkawi tu. Panggil apa? Angkat. Naik basikal Pusi Langkawi. Pusi tak ada kerja kuliah apa pun tak ada Pusi Langkawi. Dia kena 100 plus. Dia makan 100 plus. Dia bagi tenaga. Dia makan 100 pelah, dia pergi lari lagu tu, tak ada kacau apa. Kecil mandi tak ada, apa tak ada. Hak lagi satu ni sangkuriang eh. Ni sangkuriang eh. Dia minum 100 pelah, dia pergi tidur. Cik-cik kecil mandi 15. Memang hang kena lah, pasal hang tak buat apa. Ayam tu dia bagi kita tenaga. Lepas tu kena keluar lah. Orang tua-tua dulu dia ambil cangkui, bagi tanah. Sat lagi pi toreh getah, sat lagi pi bendang. Oh jangan cari pasal pi bendang. Nampak macam duk cucuk. Benih aku tu tapi pi cucuk tengok ikhwan. Sebaris tu kita nak bagi perhabis, duk alilah. Alilah. Kita tengok orang tu dekat pi aku tu. Dia tangkap orang belikat. Dia tangkap orang belikat main tang tengkok, dia kena pernah tidur kena silat bantai. Jadi macam robot dia tengok dulu tu. Ha. Orang bagi salam maklukum dengan badan-badan nak kena pusing. Silat bantai. Dia boleh kena yang tu. Depa ni turun ikhwan, turun makan punut. Saya anak bedang saya tak. Anak lut pun saya anak bedang pun saya. Jangan main-main. Dia pegang pulut, tu dia pulut. Pulut sekilo tu. Dia buat dua dia makan. Ambil ikan kering pun sikit, makan-makan pulut, turun bedang. Tu dia punya ayak merah. Ayak tebu, ayak merah. Tebu piau punya. Tebu pulut, tebu hitam. Bukan tebu hijau, tebu hitam. Tebu hitam tu bukan semua orang boleh makan. Kalau ada susuk, tak boleh makan, dia keluar. Kalau ada saka, tak boleh makan, dia keluar. Kata orang. Dia buat kata. Tak ada sakit. Tak ada apa. Kecil mana tak ada. Darah tinggi tak ada. Kolesterol semua cantik elok. Kita makan pulut dua bungkus. Tidak. Semua naik. Semua naik. Memang lah. Nabi nak abak benda lagu ni. Ikhwan, pokok yang kata pokok arzi ni, dia besar. Bayang dia besar. Dia mayang macam tu. Hamai angin, dia tak beringgut. Nabi kata orang mukmin dalam hidup dia, Tuhan tak uji sampai macam tu. Dia rasa alhamdulillah lah saya tak kena uji. Dia tengok orang beriman kena uji, dia kata apa kat orang beriman? Ini semua balasan Tuhan kat hampa, pasal hampa ni semua tak betul punya orang. Dia pegang macam tu. Maka Allah turunkan ayat dalam suratul Fajri. Persihkan benda ni. Ada orang bila dia uji dengan nikmat, dia kata Rabbi akraman. Tuhan muliakan aku. Ada orang bila ditarik semua nikmat, dia kata Rabbi ahanan. Tuhan hina aku. Allah kata kalla, dak. Ini semua pandangan depa, bukan pandangan aku. Aku uji hangpa pasal aku sayang kamu. Imam Ibn Hibban meletakkan hadis ini pada bab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang mukmin dengan tanaman. Ditinjau dari sisi serinya dia bergoyang. Lalang lah, orang kata jangan jadi macam lalang. Betul? Tapi lalang ni bagus. Lalang ni bagus. Pasal apa orang kata jangan jadi macam lalang? Pasal angin duk pukul dia tu. Mukmin sentiasalah dipukul dengan
dengan ujian. Jadi, pada beberapa keadaan, Nabi membuat perumpamaan dalam memberikan pengajaran. Cara seperti ini cukup efektif untuk memahamkan sesuatu yang bersifat abstrak kepada orang yang akan diajak bicara dan memudahkan pendengar untuk lebih menguasainya maksudnya. Itulah tujuan ikhwan. Nabi tak pernah jemu ke, bosan ke, apa ke. Umat dia kena faham apa yang dia nak sampaikan. Macam ni lah ikhwan, kalau semua orang yang kata alim ulama buat kerja lagu ni, insya-Allah orang boleh faham. Tapi kalau kita jadi ulama, kita pun kena letih tadi. Kita kena tak larat, kita kena sibuk. Tapi umat tak boleh faham. Kita pun nak ajak satu dua benda orang duk tanya, kita mula kening duk jadi macam Zainal Zain, naik sebelah turun sebelah, duk usia dia tu sebelah mata. Minggu sudah dah duk abang tanya lagi minggu ni. Ni makan nasi ke makan dedak ke ni? Ha, dia mula jadi macam tu. Habis kan? InsyaAllah lepas ni kita tengok pula bab ke-17. Nabi suka bagi contoh yang nyata. Apa yang dia maksud dengan contoh yang nyata ni, kita tengok. Nabi suka bagi contohnya nyata. Lepas tu dia main pula satu bab, Nabi suka bagi perbandingan. Nabi suka bagi perbandingan. Apakah perbandingan-perbandingan tu semua? Panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah, kita sambung. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.